Jumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru, tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif, untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya tentunya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa nih, Bang Mimin kembali hadir untuk mengabarkan info-info yang lebih menarik dari informasi sebelumnya buat kalian semua. Nah, untuk itu usahakan kalian tonton video ini sampai habis. Yang tidak kalah menarik di sini, sahabat Hizover, kalau kita berbicara Heiko van der Vecken dan Rangga Azov, kita tidak lepas dari para penggemar yang selalu aktif ya. Bahkan kita harus akui suksesnya atau tenarnya nama Heiko atau melambungnya nama Hizov. Saat ini tidak lepas dari pendukung yang terus mendukung setiap karir-karir Heiko van der Vecken maupun Rangga Azov. Sepertinya kalian sepakat seperti itu. Maka sangat wajar ketika saat ini para penggemar mempunyai peran penting. Nah, di sini kalau Mimin melihat dari sejarah sinetron SCTV yang paling fanatik penggemarnya Samudra Cinta yang saat ini masih kokoh. Di sini kalau kita lihat berbicara Heiko yang artis pendatang baru yang multitalenta, selain pintar berakting, dia juga mempunyai suara yang sangat khas. Sahabat Hizover, di sini kalian sudah pada datang belum? Kalau belum nonton, kalian mampir ke YouTube Randy Harpy Entertainment. Mimin tidak akan mengasih videonya di sini, biar kita lihat sejauh mana antusias para Hizover mampir ke YouTube Randy Harpy untuk melihat karya-karya anak bangsa, atau karya-karya penggambar Hizovia. Info ini dirilis 2 hari yang lalu, tapi Mimin baru sempat mengabarkan kepada kalian semua, di mana Hizover-Hizover sepakat membuat lagu untuk Hizov. Bagaimana menurut kalian tentang ulasan video kali ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih.